كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام شيخ، سلام ترانسفورماسي، سلام رمضان كريم. يا مرسل بنهجة Sabariah binti Mu'usin, Pengkhanan Pertabiran, Puan Hajar Nur Azimah binti Qasim, Pengkhanan Halau Murid, Puan Nurizan binti Daud, Pengkhanan Kukurikulum, Yang Berbahagia Datin Hajar Faizah bin Sanusi, Pengkhanan Petang, Guru-guru Kanan Mata Pelajaran, Guru-guru, Ibu Bapa dan Anak-anak yang Bunda Kasih sekalian. Alhamdulillah, malah sama-sama kita melepaskan setiap-tiap syukuran dari Allah SWT atas nikmat yang dikurniakan kepada kita. Antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat umur yang masih diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Dan kita insyaAllah akan berpeluang untuk memasuki bulan Ramadan Karim, ya? Dan insyaAllah, sebab ya, ada dalam kalangan saudara mara kita, jiran tetangga kita, ya, orang-orang yang kita kenali, ya, pemimpin-pemimpin kita, ya, yang telah mendahului kita dan mereka tidak sempat untuk berada bersama-sama di bulan Ramadan ini. Sesungguhnya kesedaran akan anugerah yang besar ini sepatutnya, ya, sepatutnya ada dalam diri kita, ya, ada dalam diri setiap daripada kita. Kita mesti bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Anak-anak yang diimbun dan kasih sekalian, alhamdulillah, ya, pihak panitia berikan Islam bersama dengan unit penghayatan nilai-nilai Islam, ya, berusaha merancang, ya, dan juga menyediakan satu takwim Ramadan Karim, ya, yang boleh sama-sama kita mengimarahkan, ya, memeriahkan bulan Ramadan tersebut, ya. Baik, jadi ada dalam kalangan kita yang sangat-sangat mencintai, sangat-sangat merindui bulan Ramadan ini, ya. Para Nabi Muhammad SAW, ya, para sahabat, ya, alim ulama, ya, sangat-sangat merindui akan kehadiran bulan Ramadan, ya. Dan hendaknya kita, walaupun kita bukanlah sesiapa, ya, kita bukanlah para alim ulama, ya, kita bukanlah dikenali, tetapi kita adalah insan. Insan iaitu sebagai hamba Allah yang semuanya turut merindui akan kehadiran bulan Ramadhan dalam hidup kita, ya. Sebagaimana yang boleh saya sebut, ya, kita adalah desain awal Ramadhan, ya, Ramadhan ini dengan pelbagai aktiviti yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kenapa kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah? Kita hanyalah hamba Allah. Siapapun kita, siapapun keluarga kita, ya, okay, siapapun status kita dalam masyarakat, ya, ya, okay, siapapun status ekonomi kita, kita adalah sama sebenarnya. Yang membezakan antara kita adalah takwa. Takwa, takut pada Allah, itu sahaja membezakan antara kita dengan orang lain, ya.
jadi anak-anak yang dikasihi, maka malah sama-sama kita mengambil kesempatan pada bulan Ramadan yang mulia ini, ya, malah kita isikan dengan program-program yang boleh mendidik hati-hati kita supaya kita dapat meninggalkan perkara-perkara yang lama, perkara-perkara yang lalai yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan perkara-perkara yang dikira ibadah sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, antaranya antara design awal Ramadan ini, kita dah mempunyai KPI kita. KPI itu apa? Key Performance Index. Kan? Kalau kita sebagai murid tingkatan 5 mempunyai cita-cita dan impian KPI kita untuk mendapat 9A+ dalam subjek SPM. Dalam SPM nanti. Jadi, kita juga mesti punya KPI untuk Ramadan kali ini. Jadi, apa KPI kita? Contoh, antaranya kita nak supaya Ramadan kali ini kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masa dengan Allah. Ada masa dengan baca ayat-ayat Allah. Ada masa untuk berdoa yang lebih baik, berada lama sedikit tiga sembahyang. Ada masa untuk solat tarawih, ada masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat anak-anak, jika kita ada masa dengan Allah, Allah akan ada masa dengan kita. Jika kita ada masa dengan Allah, Allah juga apa dia? Mungkin Allah juga ada masa dengan kita, tidak mendengar impian kita, rayuan kita. Kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa, sentiasa melakukan perkara-perkara yang mungkar. Jadi pada bulan Ramadan yang mulia ini, kita mohon kepada Allah supaya dilihat sebagai dosa-dosa kita. Sebenarnya kita lahir nanti selepas habis bulan Ramadan ini, terlebih Ramadan ini, kita suci bersih. Kita suci bersih tanpa dosa. InsyaAllah kita istiqamah dengan amalan-amalan kita sepanjang bulan Ramadan. Contohnya bulan Ramadan ini betul-betul berat. Contohnya pada bulan Ramadan kita baca Al-Quran. Contohnya pada bulan Ramadan kita melakukan amalan-amalan sunat. Kita sepanjang Ramadan kita menjaga mata kita daripada melihat perkara-perkara yang tidak baik. Di bulan Ramadan kita menjaga telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang tidak baik. Dan kita menjaga mulut kita daripada melakukan perkara-perkara, bercakap perkara-perkara yang tidak baik. Maka sesungguhnya sepatutnya sewajarnya pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan, apa yang diterbiahkan kita sepanjang Ramadan itu, kita akan kekal istiqamah dengan perkara-perkara yang baik tadi. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi anak-anak, sebenarnya kehadiran bulan yang mulia ini, maka pihak sekolah telah pun merancang pelbagai aktiviti bagi manfaat kita bersama. Jadi bersalah harapan bunda agar anak-anak tidak agar tidak lupa untuk mengikuti program-program yang diadakan demi kebaikan bersama. InsyaAllah, bersempena dengan kehadiran bulan Ramadan ini, bunda mohon maaf atas segala kesalahan, kelemahan, kekurangan yang ada. Marilah sama-sama kita berikrar, berjanji agar mudah-mudahan insyaAllah kita dapat melakukan perkara yang baik sepanjang bulan Ramadan ini, dan kita design our Ramadan dengan design yang cantik, yang indah, bukan sahaja di mata kita tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak kepada semua para azatiza, terima kasih kepada guru-guru yang menyokong apa saja aktiviti yang kita jalankan. Mudah-mudahan semuanya dikira ibadah sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Melepas yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melepas yang mulia, bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan program Ya Ramadan tingkat SMK Perempuan Raja Zarina bagi tahun 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi. Ramadan, Ramadan, Ramadan.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan, Ramadannya Karim. Saya Wan Suhaina binti Wan Omar dari kelas 3 Amanah ingin menyampaikan tazkirah yang bertajuk Pemakanan yang Halal Lagi Baik. Mother.